Makanya kerja yang benar, Sur. Jangan cuma mikirin liburan. Oh. Wendy, mulutnya nggak boleh kayak gitu. Lah emang benar kan? Bener, Sur. Bener, tiketnya buat kita berdua. Bener, udahlah. Kita aja berdua yang pergi. Enggak, sorry deh. Sorry, laki-laki, men. Laki-laki yang dipegang omongan. Gua tidak mau ikut campur dalam masalah tiket menikah lu dan segala macam. Gua nggak mau pergi. Tapi kalau gue ajak lu gimana? Oke. Pendirian dari mana? Gua orangnya gampang tergoda. Udah masalah itu ntar dulu dah nih gue terancam gak bisa cuti gara-gara kasus itu tuh. Gua, dan lu bakal dihukum berat katanya. Hah? Serius lo? Suruh ngangkat toren. Ah berat banget! Berat banget! Iya berat. Berat ada abangnya lagi-lagi ngosek di dalam. Katanya kalau gak salah lu gak bisa cuti. Iya kata komandan gitu kan gue terancam gak ikut ya. Apa dibatalin aja kali ya? Tiketnya? Iya ngapain juga gue berangkat. Jangan dong, tuh kan susah orang pada ngewar kayak gitu. Sendirian gue masa ngewar. Enggak Wen, enggak sama lu Wen. Beneran, kalau lu begitu-begitu. Gak apa-apa sih kalau lu hilang. Udah deh, gue begini deh, Sur. Kan enggak gitu. Ini orang dua-duanya pendekatannya semua ya. Makanya kita cocok kan. Gak Sur. Ini gimana ya, gue... Lu lupain masalah liburan lu udah. Gua denger gosip komandan bakal ngasih hukuman berat buat lu. Itu kan fatal. Ya, nyawa lo taruhannya. Ya, makanya itu kesalahan yang Senayan sih. Hah? Senayan? Fatal. 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 Iya. Iya maksud gua. Iya. Itu kesalahan. Iya benar, itu kesalahan yang puasa. Fatal. Oh, fatal. Ya, maaf, maaf. Ya nyoba-nyoba. Ngapain tadi, Kak? Ngapain lu? 3 menit. Maksudnya? Buat tahan nafas, buat nyelam di Maldives. Ya, pede banget. Gila. Lagi latihan. Gila nih orang. Lagi latihan. Kalau gua pikir nih orang tinggi, ternyata pede ya. Pendek. Sedih. Apaan? Lu kan tadi diancam sama komandan gak bisa cuti. Iya. Tenang bro. Komandan pasti maafin lu. Kenapa emang? Pelakunya udah ketangkep. Mantep. Ntar kalau ada komandan bilang aja lu yang nangkep. Oh gitu? Iya. Lu bilang kan aja. Lu yang nangkep men. Udahlah. Gila itu buat lu bro. Pak Dika. Bro. Pak Dika. Gua gak hitung-hitungan kerjanya. Iya. Lah itu hitung-hitungan. Nah itu gitu kan gimana? Aneh lu, datang-datang nyelam ke Maldiv. Gak hitung-hitungan dari mana lu? Adika pengen ninggalin Bu Hesti ke Maldiv. Iya lu, ntar Hesti ngambek lu. Ya 3 hari 2 malam. Mending gua aja, kalau lu ngajak gua bisa ngajak Wendy juga. Gua kan setengah sama setengah. Eh, kesana kan naik pesawat, bukan naik K20. Udah lu tenang, lu ngajak gua sama Kiki. Kenapa? Gua di bagasi, dia di kabin. Tapi lu ada kontribusi apa sama karirnya Surya? Ini gue barusan bantuin dia nangkep pelakunya supaya pergi, lu pergi, diringankan. Pergi. Ini. Enggak, gue mau nonton Kabi Kusi Kabi Gam Reborn. Saya denger pelakunya sudah ketangkep. Udah komandan. Surya yang nangkep. Enggak. Saya pas mau nangkep, Surya duluan. Enggak, gitu. Jadi, keduluan. Gampang amat, doang. Emang kalau orang lidahnya lega, ngejilatnya lebih enak. Lidahnya lega. Ya, orang, alhamdulillah udah ketangkap pelakunya jadi nanti. Lidah lega. Ada ruang tamu. Gercep. Iya komandan, jadi cepet. Ya alhamdulillah udah ketangkap. Betul kamu yang menangkap. Betul. Iya komandan. Ya. Selada. Selada. Kamu, saya bangga sama kamu. Kaget gue itu keselada. Saya bangga, terima kasih. Komandan. Bilang, ungkapkan kebenarannya Wendy. Yang menangkap tersangkanya bukan Surya. Maksud kamu? Wait. Yang menangkap pelaku tersangka adalah saya, komandan. Maksudnya kasih ke sono. Enggak udah aku aja. Nanti kan aku bantuin Surya gitu tenang. Iya. Andika komandan. Wen. Ada apa sih sebetulnya ini? Kenapa saling lempar banyu, lempar batu? Lempar banyu, lempar air. Basah dong. Lempar banyu, batu. Lempar batu sembunyi tangan. Iya namanya kita kan ya tim. Kerja sama aja komandan. Oke good. Saya sangat mengapresiasi kerja kalian.
Ya, tapi inilah. Sebetulnya siapa yang ide menangkap ini pertama kali? Yang berhasil ya, kan arahannya dari komandan, dicari pelakunya, pas udah ketemu pelakunya, terus saya bilang, Sur, tangkap, Sur. Wah, lu duluan aja, lu duluan. Akhirnya duluan? Ya, akhirnya duluan. Dia duluan akhirnya? Kamu kebalap gitu? Ya. Enggak, tetap Andika yang nangkap komandan. Jadi ya, saya pas udah di lokasi, Andika bilang, Sur, tangkap. Surnya gak enak, ya. Udah lu aja. Andika masih ngomong, tangkap Sur. Surnya masih ngomong, enggak lah, masa gue yang nangkap? Akhirnya udah, saya yang nangkap. Daripada ribut kan? Harta Wendy! Wendy lagi makan mie goreng. Ngeliat saya serah-serahan sama Andika. Ya udah dia taruh terus dia tangkep. Gitu. Daripada kalian nangkep. Iya. Daripada kalian ribut kan. Ntar keburu kabur orangnya. Iya. Andika komandan. Udah. Oke, kalau begitu terima kasih buat kerja kalian yang sangat luar biasa ini. Ya, ya komandan, masalah hukuman saya gimana? Hukum komandan. Ini fatal. Saya akan pertimbangkan. Ya kok gitu. Ya. Ya, tapi kan saya ada rencana perjalanan, komandan. Best view. Ah, apa tuh? Maksudnya yang terbaik, yang terbaik. Oke, oke. Ya. Best view. Best view. Yang terbaik, yang terbaik. Nanti kita... Best view itu pemandangan terbaik. Iya. Dari hotel biasanya best view. Dia kan buat orang. Maksudnya, hotel, konser tuh. Dari sisi pandangan saya gitu loh. Oh. Pandangan terbaik gitu. Ya, sisi pandangan terbaik. Orang apa? Oh, the best gitu. Masih oke okay, gitu. Oh, best view. Kan dari pemandangan saya. Wah, saya pertimbangkan Surya bagus apa enggak. Jadi kan dari pemandangan saya. Jadi best dari view. Saya. Berarti kayak gitu. From my best opinion gitu. Iya gitu. Berarti... Banyak belajar lu makanya. Karena Bapak tahu enggak apa singkatan dari Belanda? Apa tuh? Ini saya buat kamu. Kamu nenye.